Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini aku bakal sedikit mengajak kalian ke dalam keseharianku di hari ulang tahunku. Tapi karena ini lagi puasa dan lagi UTS akunya, ada beberapa hal yang aku lakukan juga ya, selain cuma diem duduk komputer di rumah. Jadi dari situlah aku memilih untuk membuat video ini karena lumayan gabut juga. Halo. So, jadi di video kali ini aku akan membawa kalian ke satu hari apa saja yang aku lakukan. Lebih tepatnya sih satu hari bersama Moen dan melihat aktivitas yang aku lakukan. Tapi kali ini karena di bulan puasa, jadi ya hari ini bakal terasa sangat panjang sekali dari dimulainya hari ini. Jadi ya, kenapa aku bikin video ini adalah karena aku ulang tahun. Pas banget tanggal 13, seperti yang aku bilang tadi, ini bakal jadi hari yang sangat-sangat berat. Pertama, aku ada UTS. Kedua, aku ada record, edit, bikin tugas, dan lain-lainnya. Dan aku harus ke kampus juga. So, aku akan mengajak kalian ke semua. Ya, aku nggak tahu bisa aku bikin atau nggak. Pokoknya, kita akan membawa kalian menuju ke aktivitas harianku. Kuliah offline. Let's go. Hariku dimulai dengan aku bermain Apex Legends bersama teman-temanku di jam 10 malam sampai jam 12 ya. Emang agak intens banget dalam bermain game ini karena apalagi ini tuh game Battle Royale dan lumayan susah juga musuh-musuhnya yang karena mereka bisa jumpsuit muter-muter 360 teman-teman ya. Habis itu aku gacha dan seperti yang kalian lihat, aku mendapatkan ungu dan emas skin Caustic yang sangat legend. Apakah ini hari ulang tahun gue? Apakah ini hoki karena itu? Ya udah, biar aja kita lanjut lagi main. Low 2. Dan ini sangat intens sekali. Aku berhasil mukul satu orang ke knock. Nice. Lalu aku dibokong lagi dan kita lawan orang lain. Dan aku minta tolong. Fast click. Dan pada akhirnya aku mati. Lanjut ngedit. Bikin thumbnail. Hanya itulah kerjaanku. Lihat meme. Nonton anime. Ngewibu lagi di jam 1, jam 2. Matiin komputer. Lalu aku akan beranjak ke tempat tidur. Udah lumayan malam pagi ya. Atau lebih tepatnya udah jam 3. Oh sorry, jam 2. Lalu aku tidur sampai jam 3. Lalu dibangunin untuk sahur. Yes, aku tidur di sana. Dengan kasurku. Halo, aku baru bangun dan habis sahur. Tidur lagi. Ada kuliah pagi. Oke, aku udah siap untuk berangkat ke kampus menggunakan helm dan juga menggunakan motor kesayanganku yang aku pakai untuk berangkat ke kampus. Pintunya dibukain mbahku. Terima kasih mbah udah membukain pintu ya. Susah juga ya ngeluarin motor sambil megang kamera. Karena ini aku rekamnya pakai HP, aku nggak pakai GoPro karena aku nggak punya ya. Yap, suasana pagi, aku harus berangkat pagi. Dan ini aku udah di jalan raya. Gila, macet banget ya ampun. Inilah aku malas bangun pagi teman-teman. Macet. Sekarang aku udah sampai di tempat yang sama sih, ganti kamera doang, oke? Okay? Geleng-geleng liatnya rame. Oke, okay, sorry ini bakal iklan dan copyright. Haha. Ini aku udah mulai sampai di daerah Bogor dan suasananya ramai juga dan enak karena banyak banget pepohonan teman-teman ya. Lumayan santuy juga bawa motornya. Oke, okay, sorry aku jalan di daerah sepeda ya. Bukan untuk bermaksud aneh tapi aku lagi megang kamera jadi karena sepi juga yang bagian sepeda. Nah, di sini aku udah sampai di daerah Kota Bogor. Lebih tepatnya di kananku Kebun Raya teman-teman ya. Kebun Raya Bogor atau Istana Bogor ya. Deket banget kampusku dari sana. Bener-bener dekat. Oke, kita sampai di kampusku.
kondisi saat UTS ya udah mulai ramai. Lalu aku akan menuju ke kelas. Itu temanku. Kelasnya sepi banget guys. Itu ada yang ngecas. Parah. Oke, kita sekarang sudah nyelesain UTS-nya. Matkul pertama selesai di jam 10. Ya, aku lumayan banyak banget nulisnya. Soalnya juga panjang-panjang dan jatuh kertasnya. Tidak. Ambil. Oke, aman. Lihat, aku nulis sampai full ya. Nggak full sih, lembar terakhir aku kosongin sedikit. Karena kasihan dosennya nanti bacanya. Tuh lihat guys, hari UTS memang hari yang paling ramai di kampusku ya. Parkiran penuh. Nah, di sini aku kasihan sama diriku sendiri sih. Nungguin 4 jam sampai ke matkul selanjutnya. Dan aku nggak ada teman saat itu, aku cuman nongkrong di masjid. Oke, ada kucing guys. Yeay, aku punya teman hidup. Lus, 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 meong, 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 lus, purr, 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 purr. Ayo, empus, empus. Ya, no, empus, kamu jangan kabur. No. Oke, aku cuma buka laptop karena laptopku nge-lag. Aku pikir aku bisa nonton anime di kampus. Tapi ternyata tidak, dan aku hanya menatap layar kosong yang nggak bisa ngapa-ngapain. Buka Google sangat lama dan juga... apa ya? Biar keren aja ada suit kayak gini ya. Aku goyang-goyang laptopku karena tiba-tiba ada suara aneh yang mengeluarin. Dan aku harap aku ajak temen untuk nonton anime bareng. Tapi sayangnya tidak. Aku bener-bener kayak gini doang ya. 4 jam loh. 4 jam. Ini masjid kampus. Jadi orang paling gabut sedunia. Aku hanya mendengar suara orang ngerjain tugas di sebelahku karena mereka punya teman, sedangkan aku tidak. Hah, itu sangat menyedihkan sekali bagiku. Ayo anime kebukalah. Oke, aku sudah mulai pasrah dan megang-megang layar, udah niat pengen matiin, tapi ternyata pas aku pengen matiin, dia nge-lag juga. Bolak-balik ngeluarin, bolak-balik mencet-mencet tombol shutdown, dan masih tidak bisa dilakukan. Sampai aku gerah dan aku tonjok layar. Oh, tidak. Sorry. Sebenarnya nggak aku tonjok, teman-teman ya. Ya, aku hanya natap kayak gini doang, gabut. Dengan suara mesin, suara air, nyari-nyari jam, pura-pura keren. Gatel palaku, oke. Okay. Nungguin masih belum kelar-kelar. Akhirnya setelah aku nunggu selama 4 jam guys di kampus. 4 jam lo bayangin. Akhirnya kita akan menuju ke kelas guys, untuk melaksanakan matkul UTS kedua. By the way, hujan ya, jadi aku buru-buru padahal masih ada waktu 30 menit lagi. Ya, aku terlalu buru-buru. Oke, kita sampai di dalam kampus. Tapi, karena liftnya penuh dan orang sangat ramai, oke, sorry, salah aku typo. Aku terpaksa naik tangga. Dan kalian tahu apa artinya tangga bagiku? Yap, tangga yang sangat tinggi karena aku itu lantai 7 dan aku orangnya sangat noob sekali, nggak pernah keluar kamar. Oke, sampai di kelas dan ternyata kosong, sama aja ya, kosong sekali, tidak ada teman. Ngambil tempat duduk di meja. Oke. Ya, pemandangannya indah. Dan aku gak sempat ngerekam pas lagi UTS-nya. Jadi ulangannya ibunya yang nyontek, guys. Dan aku gak ada teman buat nyontek. Itu sih. Udah, aku mau pulang setelah nunggu 6 jam di kampus. Guys, aku beli lapis sukaanku. Aku gak suka bolu-bolu yang lain, pengen lapis. Akhirnya aku sampai di rumah dengan selamat sentosa, alhamdulillah. Sekalian bawain makanan buat keluarga buat nanti buka. Bolu sih. Dan ya udah, capek banget aku di luar, panas banget pas buat puasa. Oh, halo Meong, Meong. Meong, itu rumah mbahku, teman-teman ya. Jadi nyatu gitu ya kamarku. Kunci dulu motor, tutup, bawa masuk ke kamar. Hari yang melelahkan. Akhirnya aku masuk ke kamarku sekarang. Komputerku lupa aku matiin, GG banget. Listriknya boros. Oh, hai aku. Halo. Aku pengen nyoba-nyoba bikin efek, teman-teman, di sini, tapi mungkin karena aku kebanyakan gerak jadi gagal. Haha, gagal momen guys, gagal. Hahaha. Oke, aku udah lepas bajuku dan ya udah sih, lompat ke kasur. Haha, capek. Aku butuh tidur. Aku tidur pagi abis main Valorant, abis main Apex semalam, jadi aku tidur pagi banget. Ya udah biarin lah, aku istirahat dulu sampai aku puas.
halo. Ngintip dulu guys, ngintip dulu. Yoi enggak? Yoi enggak? Ngintip dulu, ngintip dulu. Rebahan lagi. Lumayan lama. Lalu nonton anime. Jadi wibu dulu ya guys. Seharian jadi wibu setelah kita jadi mahasiswa yang sangat rajin ya. Makin wibu guys. Gak boleh ditiru ya nonton kayak gini ya. Ini cuma jadi bahan candaan doang sih ya, oke? Jadi lagi di tengah-tengah record, teman-teman SMK aku pada datang ke rumahku. Kita ngabisin waktu dengan bercanda gurau sambil makan pizza yang mereka bawa. Terima kasih pizzanya, walaupun aku lumayan kenyang juga karena aku kebanyakan minum es. Tapi terima kasih juga buat kalian udah datang ke kamarku buat berantakin, oke? Tiba-tiba kita main TOD atau Truth or Dare. Ada mainan itu? Main apa? Jangan. Anu botol? Jangan-jangan. Pertemanan gua hancur dari botol itu. Kenapa? Lu enggak UTS. Setelah aku main sama teman-temanku, oke, itu teman ya, walaupun ada cewek teman doang ya guys ya, kakak-kakakan sih bagiku ya. Aku ngelanjut dengan ngedit video buat besok hari ya. Dengan ngedit super, kalian udah ngeliat kan ini harusnya video apa, jadi enggak bakal aku sensor lagi niatnya ya. Pengen upload cepat sih yang ini ya, yang sekarang aku lagi voice over nih. Ya lumayan lama juga aku ngeditnya, nyari-nyari PNG buat nambahin di video. Lumayan teman-teman ya, nyari-nyari dulu karena aku passion di YouTube. Gak sih, seneng-senengan aja teman-teman ya. Masih lanjut ngedit dan itu udah kurang lebih jam 12, setengah 12 ya, malam-malam. Oke, setelah selesai ngedit, aku gak tahu ngapain. Lagi ngobrol sih sama teman-teman yang lain dan gak kesangka sampai jam 3 ngobrolnya dan juga selesainya. Aku berpikir, lanjut sampai sahur apakah rebahan? Tapi ini udah keesokan harinya, jadi kalau misal aku lanjut lagi bakal jadi 2 hari bersama Moen ya, oke? Ini udah cukup jam 3 teman-teman ya. Aku harus istirahat juga jam segitu. Lalu aku bikin outro saat itu juga untuk istirahat. Oke teman-teman ya, jadi mungkin cukup sekian dulu keseharian aku 24 jam bersama Moen. Walaupun ada beberapa bagian yang gak aku masukin, kayak tadi pas record aku lupa masukin, tapi untung aja tadi ada teman-temanku yang main kesini, jadi ada teman putih sedikit ya, jadi kita bisa sedikit bercanda, ngobrol tentang masalah-masalah. Kita main Truth or Dare tadi ya, jadi ya mainlah melepas penatnya dunia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jadi ini keseharianku, tadi aku beli kue, belum aku makan. Oke, kayaknya udah jam 3 lebih, aku bakal sahur dulu untuk saat ini. Karena kalian lihat, waktu kan, ini subuh. Abis itu aku tidur dan paginya bangun pagi banget untuk kuliah. So, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.